Kumar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam misi kemanusiaan dan kepedulian menebar kebaikan, memahamkan syariah. Kali ini sarapan pagi bersama para penghafal Quran, santri Tahfizul Quran Al-Ansor. Mari kita ikuti perjalanannya. Jumat 13 November 2020. Tim distribusi Abmar TV menyalurkan donasi dari para donatur yang tergabung dalam kegiatan Jumat Berkah menuju ke lokasi Pesantren Tahfizul Quran Al-Ansor. Jangan lupa kepada para pemirsa budiman di seluruh Nusantara untuk like, share, dan subscribe channel kami guna untuk melanggengkan setiap kegiatan sosial dan kemanusiaan di Abmar TV. Dan kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, tim distribusi telah sampai di lokasi tepat pukul 6.30 untuk menyalurkan donasi sarapan pagi bagi para penghafal Quran dan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah SWT yang ingin bergabung dalam kegiatan Jumat Berkah dan kegiatan buka puasa bersama. Mari menghubungi tim distribusi dari Abmar TV dan dari para donatur yang ingin bergabung dan menyalurkan dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh tim distribusi Abmar TV. Kami persilakan untuk menghubungi panitia redaksi Abmar TV. Selanjutnya, mari kita dengarkan ucapan terima kasih dari pembina Tahfizul Quran Al-Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kami dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Ansor Paluh mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Abmar TV dan para muhsinin yang telah berinfak menyumbangkan hartanya kepada pondok ini. Semoga apa yang para muhsinin telah infakkan menjadi sedekah jariah yang menimbang, yang membuat timbangan kita berat di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih wa syukran jazakumullah khairan katsiran. Semoga para donatur dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla segala urusannya dan dimudahkan segala rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami tim redaksi Abmar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.